kembali dalam acara Kasih Allah dalam Malam. Kita berada di tengah-tengah perkebunan anggur. Semoga kita tahu bagaimana nikmatnya dan lezatnya anggur yang seperti ada di tangan saya ini. Semua ini dari datangnya dari perkebunan yang seperti Anda lihat di belakang ini. Kita teringat pada satu ayat Alkitab yang terdapat dalam Yohanes 15 ayat 1. Bunyinya demikian: Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ini Yesus sendiri yang mengatakan hal ini. Kemudian di ayat 5, Yesus kembali katakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Suatu perumpamaan yang menarik, Yesus selalu ambil dari alam di sekitar kita. Ya, kebetulan kita mempunyai kesempatan untuk berada di tengah-tengah perkebunan anggur ini untuk belajar bagaimana kasihnya. Yesus mengatakan hal demikian karena apa? Dia mengingatkan kita kepada pokok anggur. Jika kita melihat bagaimana anggur tumbuh, kalau Anda melihat setiap pohon anggur yang tumbuh, pohon masing-masing pohon harus mencapai ketinggian tertentu dan ukuran tertentu, dan pokoknya itu sebanyak hanya satu saja. Kalau kita lihat ranting-rantingnya itu tidak tumbuh dari bawah, karena sejak kecil waktu dia bertumbuh, pohon-pohon ini ranting-rantingnya harus dibuang dulu sampai dia mencapai ketentuan tinggi dan ukuran tertentu, barulah ranting-rantingnya dibuat bercabang. Nah, yang menarik adalah jika pertumbuhan itu terlalu cepat, terlalu dini, dan ranting-rantingnya juga keluar di saat yang terlalu awal, buahnya tidak baik. Nah, Yesus di sini juga mengatakan bahwa Tuhanlah yang mengerti, Tuhanlah yang mengerjakan ranting-rantingnya itu, yang sebagai perumpamaan adalah kita-kita sebagai pengikut-pengikut Yesus. Dan juga ada satu hal, ranting-ranting juga di saat dia terlepas dari pokok anggur atau tangkai utamanya, tidak segera mati, karena dia bisa mempunyai kesempatan untuk hidup dulu hanya sedikit saja, namun tidak akan berbuah dan cepat mati tentunya. Ini mengingatkan kita, kalau kita tidak menempel kepada Kristus sebagai pokok anggur yang baik itu, tidak mungkin kita akan mempunyai buah yang bisa dinikmati orang. Buah-buah anggur, atau dalam arti rohani, buah roh yang terdapat dalam Galatia 5:22, tidak mungkin kita dapatkan kalau kita tidak menempel kepada pokok anggur itu, yaitu Yesus sendiri. Jadi dari alam ini kita dapat belajar bahwa di saat kita menempel kepada Kristus dan kita bisa berbuah pada saatnya, Tuhan sendiri, Allah Bapa kita yang di surga sendiri, mengerjakan melalui Yesus dalam kehidupan kita masing-masing, kita bisa mendapatkan buah-buah yang bisa dinikmati oleh orang-orang, dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan berkati.